أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، sebelum kita melanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap kitab Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Al-Syekh Abdul Hamid Az-Zuquri wafaqahullah, yaitu kitab Ifadatu Dhabil Afham, kita masih berada pada kitab Taharah. Pada pertemuan yang telah lalu kita mengambil satu hadis yang berkaitan tentang apa? Larangan kita memegang kemaluan ketika kencing dengan tangan kanan, larangan bersuci dengan tangan kanan, larangan bernafas dalam bejana atau cangkir atau gelas dan semisalnya ketika minum. Hadisnya pendek. Hadisnya Abi Qatadah Al-Harith bin Rab'i Al-Ansari radhiyallahu anhu muttafaqan alaih. Diharapkan semuanya bisa setoran serentak seperti biasanya, baru kita lanjutkan lagi pelajaran yang selanjutnya. Tafadhalu. Mulai bernafas. Mutawakkal. Naam. Anakumullah. Dihafalkan. Mudah sekali, pendek. Kalau orang itu berusaha serius bisa. Tapi kalau enggak serius ya sulit. Naam. Nanti diulang-ulang ya. Besok setoran lagi, masih pembahasannya sama. Selama pembahasannya sama, hadisnya setorkan yang sama. Oleh karena itu dihafalkan, jangan bermudah-mudahan, biar terbiasa menghafal hadis. Man hafidhal hadis qawiyat hujjatuh, barang siapa yang hafal hadis akan kuat hujjahnya atau argumennya, seperti itu. Kita lanjutkan halaman 122, disimak baik-baik. 122, serius, jenius, fokus, barakallahu fi. Qala al-mu'allifu asabahullahu wa fis sahihain, di dalam sahihain, disimak hadisnya ya. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, sama dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Qatadah ini? Azril. Al-Harith bin Rab'i Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala, disimak, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ama Hunain. Dahulu kami pergi untuk berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Hunain. Artikannya gitu, kharajna itu dhahabna, pergi. Pergi untuk apa? Untuk perang. Dahulu kami pergi bersama Rasulullah SAW untuk berperang, yaitu pada perang Hunain. Falamma altaqayna kanat lil muslimina jaulah. Waktu itu tatkala kami berjumpa musuh, iltaqayna berjumpa. Berjumpa musuh, tiba-tiba kaum muslimin mundur. Jadi ketika berjumpa musuh, waktu itu ketika berjumpa musuh, kaum muslimin malah mundur. Faraitu rajulan minal musyrikin ala rajulan minal muslimin. Kemudian aku melihat ada salah satu orang musyrik yang mengalahkan atau menguasai salah seorang dari kalangan muslimin. Jadi satu lawan satu. Satu lawan satu. Naam, ini hadisnya Abi Qatadah ya. Hadisnya Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Fastadartu hatta ataituhu min waraihi hatta darabtuhu bisayf ala habli atikih. Masya Allah, lihat ini. Akhirnya aku berbalik arah hingga aku mendatangi dia dari belakangnya. Paham? Jadi ada orang kafir, satu orang kafir, orang musyrik ini, dia sedang apa? Sedang mengalahkan satu orang muslim. Nah, Abu Qatadah ini dia berbalik, dia putar. Sehingga apa? Nah, barakallahu fiik, mendatangi musuh tadi dari belakangnya. Enggak apa kan? Apa yang dilakukan? Perhatikan, hatta darabtu bisayf ala habli atiki. Nah, akhirnya aku menebas lehernya dengan pedang. Jadi habli atik itu artinya unuk leher. Faham? Akhirnya aku tebas
aku na'am barakallahu fiik hunuskan pedang tepat pada lehernya. Fa'akbala alainya, ternyata orangnya kuat. Akhirnya dia berbalik arah menghadap kepadaku. Fadhammani, akhirnya dia mendekatku. Dhammani, orang kafir lah mendekap dia. Mendekap siapa? Abu Qatadah. Dhammatan, dengan dekapan. Tahu dekapan antum? Mendekap, merangkul. Maksudnya balik langsung dirangkul Abu Qatadah. Wajadtu minha rihal maut, tapi aku sudah tahu dia itu sudah mau mati. Dan tebas lehernya, tebas pedang, kemudian dia masih berbalik, akhirnya Abu Qatadah dirangkul, didekap. Paham ya? Nah, tapi Abu Qatadah sudah tahu, Abu Qatadah tahu kalau dia itu sudah mau mati. Summa adrakal maut, tiba-tiba dia mati. Paham ya? Kalau terjemahan bebasnya, kalau orang-orang yang jahat seperti ini mengartikannya bukan mati, bukan meninggal dunia, tewas. Paham ya? Sudah tewas, akhirnya dia tewas mati. Artinya sama. Fa arsalani, kemudian aku baru melepaskannya. Arsalani melepas. Jadi posisi kan dia mendekam, dekap itu kemudian ternyata setelah mati udah lepas. Falahiqtu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disima, kemudian aku mengikuti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disima itu hadisnya dari situ, hadisnya itu. Fakultu, kemudian aku berkata, "Ma balun nas?" Nah, ada apa tentara itu? Mereka kenapa kok mundur? Ada apa itu loh? Qala amrullah, itu urusan Allah. Katanya itu urusan Allah. Summa inna nasa raja'u, kemudian manusia, pasukan, maksudnya manusia itu pasukan, raja'u, mereka kembali. Kembali lagi, wa jalasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk seraya berkata, "Man qatala qatilan lahu alaihi bayyinah falahu salabuhu." Nah, barakallahu fiik. Artinya, jadi ketika orang tadi, orang kafir, orang musyrik yang dibunuh tadi sudah mati, kemudian apa? Orang bertanya-tanya, ada apa? Nah, itu Abu Qatadah ngikutin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ditanya. Nah, barakallahu fiik, ada apa? Pasukannya tersebut. Kemudian Abu Qatadah mengatakan, itu urusan Allah. Kemudian manusia atau pasukan tadi mulai kembali. Dalam keadaan Rasulullah SAW duduk. Faqala, seraya berkata, barang siapa yang membunuh qatil, satu orang musuh, dan dia punya bukti, punya saksi, maka dia mendapatkan harta rampasannya. Salab itu harta rampasan, tapi yang dihasilkan satu lawan satu. Sudah kita lewati dulu ya. Ada salabun, ghanimatun, kemudian apa satu? Fai'un. Fai'un, salabun, ghanimah. Kalau ghanimah harta rampasan perang, tapi apa? Perang dulu. Perang, akhirnya musuh kalah, ninggalkan banyak harta, itu namanya ghanimah. Mafhum? Kalau fai'un, fai' itu harta peninggalan musuh tanpa ada peperangan. Itu beda lah ya. Baru di ultimatum, nah, barakallahu fiik, bahwasanya kaum muslimin akan menyerang kampung sebelah misalkan, yang di sana orang-orang kufar mengganggu kaum muslimin, perang ini ya. Akhirnya baru dapat informasi, langsung mereka pergi semua. Satu kampung pergi semua, tinggal ada mobilnya, ada motornya, ada hewan-hewannya, ada lembu, sapi, semua ada di situ. Paham ya? Namanya apa namanya? Fai'un. Dibedakan, harus bisa bedakan nanti. Kalau belum bisa bedakan masih gagal paham nanti. Nah, kalau salab ini, salabun ini harta rampasan perang, tapi yang dihasilkan satu lawan satu. Bisa dipahami gak? Ini tadi kan satu orang tadi, satu orang menguasai hendak membunuh orang muslim. Datanglah Abu Qatadah dari belakang, penggal lehernya Abu Qatadah. Akhirnya musuh tadi apa? Berbalik arah dia, mendekat Abu Qatadah. Ternyata dia sudah memang sudah mau mati orang tadi. Akhirnya mati dia. Nah, otomatis kan ada pakaian perangnya, senjatanya, itulah harta rampasan perang. Untuk siapa? Itu namanya salap. Karena yang membunuh adalah Abu Qatadah, Abu Qatadah itu yang dapat salapnya. Bisa dipahami? Jadi salabun itu harta rampasan perang yang dihasilkan satu lawan satu, tapi ada bukti, ada bayyinah. Nah, akhirnya tanya, lihat kita lihat kisahnya. Fakumtu, kemudian aku pun berdiri. Fakultu, seraya berkata, "Manyashatli, siapa yang mau jadi saksi untukku?" Paham maksudnya? Abu Qatadah berdiri. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membunuh seorang musuh dan dia punya saksi, punya bukti, maka dia mendapatkan salapnya, mendapatkan harta rampasan perangnya. Akhirnya Abu Qatadah berdiri kan. Fakumtu, fakultu, aku akhirnya berdiri, kemudian berkata, "Manyashatli, siapa yang mau jadi saksi untukku?" Suma jelas itu, kemudian aku duduk. Suma kol, kemudian Rasulullah berkata lagi, "Man qatala qatilan lahu alaihi bayyinah falahu salabuh." Barang siapa yang membunuh musuh, kemudian dia punya bukti, punya saksi, maka dia mendapatkan salabnya.
Ingat-ingat salaf itu apa tadi? Harta rampasan perang yang dihasilkan apa? Satu lawan satu. Fakumtu, akhirnya aku berdiri lagi. Fakultu dan berkata, man yashadli, siapa yang akan berjaksi untukku? Siapa yang mau bersaksi? Summa jalastu, menduduk lagi. Sampai tiga kali, lihat. Sampai tiga kali. Summa qala as-salisa mislah, kemudian beliau berkata yang ketiga sama. Siapa, orang siapa yang membunuh seorang musuh dan dia punya saksinya bukti, maka dia mendapatkan salafnya. Fakumtu, akhirnya aku berdiri. Fakala, kemudian Rasulullah SAW apa? Berkata, malak ya Abu Qatadah. Ada apa dengan muwahi Abu Qatadah? Ewa, Abu Qatadah berdiri kan? Berdiri ngomong, siapa yang mau jadi saksi untukku? Maksudnya, ternyata yang bunuh kan Abu Qatadah. Cuman ada gak yang nyaksikan itu loh? Bisa dipahami gak? Karena apa? Karena beliau ingin mendapatkan salat tadi itu. Biar ada saksi. Kan lafadznya kan, man qatala qatilan lahu alhi bayyinah falahu salabuh. Barang siapa yang membunuh musuh, dalam keadaan dia punya bukti, punya saksi, maka dia mendapatkan salafnya. Abu Qatadah semangat berdiri beliau. Siapa yang mau jadi saksi untukku? Nah, sampai tiga kali. Akhirnya Rasulullah berbicara mengatakan, malak ya Abu Qatadah. Ada apa denganmu ya Abu Qatadah? Fakta sastu alil kisah. Kemudian aku kisahkan kepada Rasulullah kisah tersebut. Baru dikisahkan. Tragedinya itu baru dikisahkan setelah itu. Kita lihat. Faqala rajulun. Berkata salah seorang, sodaqah ya Rasulullah. Nah, orang inilah yang menjadi saksi. Sodaqah ya Rasulullah, benar yang dikatakan Abu Qatadah ya Rasulullah. Kisahnya bagaimana? Waktu itu ada orang yang sedang dikuasai orang musyrik, hendak dibunuh orang musyrik. Abu Qatadah apa? Melihat. Akhirnya beliau apa? Berbalik arah, mutar di belakang. Nah, ditebaslah leher orang musyrik tadi. Orang ini nyaksikan orang tadi itu yang semula di barakallahu fiik nam dikuasai oleh orang musyrik tadi itu. Bisa dipahami? Wah, itulah menjadi saksi. Kemudian ketika Abu Qatadah bercerita, orang tadi berkata kepada Rasulullah, "Shadaqa ya Rasulullah, benar yang dikatakan Abu Qatadah ya Rasulullah. Wa salabuhu indi, sekarang salafnya, harta rampasan perang itu ada padaku." Pada siapa ini? Orang tadi, bukan Abu Qatadah loh, orang yang jadi saksi tadi. Fa ardhiyani, lihat, orang ini meminta. Paham, yang bunuh Abu Qatadah, ya kan? Tapi harta rampasan perang tadi ternyata ada pada orang tadi. Orang yang diselamatkan tadi. Paham ya? Dia mengatakan, "Wa salabuhu indi wa ardhihi anni, dan harta rampasan perangnya bersamaku, ada di sisiku. Mintakanlah agar dia merelakan haknya untukku." Paham enggak? Jadi orang ini ngomong, "Ya Rasulullah, bilang sama Abu Qatadah biar harta rampasan perang itu untukku saja." Itu istilahnya. Akhirnya faqala Abu Bakar Siddiq, kemudian berkatalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, disimak itu, "La hawallah. La hawallah," artinya adalah demi Allah. Jangan, demi Allah, idzal la ya'mit illa asadun usudillah, tidaklah salah satu singa daripada singa-singa Allah, yuqatil anillahi wa rasulih, yang berperang membela Allah dan membela rasulnya, yu'tika salabah. Kamu akan apa? Nah, barakallahu fik, mengambil harta rampasan perangnya. Maksudnya itu Abu Bakar mengingkari, jangan. Salah satu singa-singa Allah, maksudnya Abu Qatadah ini sudah bunuh, berperang karena Allah dan Rasulnya, kemudian kamu ingin mengambil salatnya, harta rampasan perangnya. Faqala Nabiyyu SAW, kemudian Rasulullah benarkan, sadaq, benar kata Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW, benar kata Abu Bakar. Fa'atah, akhirnya orang tadi memberikan salatnya kepada Abu Qatadah. Fabi'tu dir'a, kemudian Abu Qatadah mengatakan, fabi'tu dir'a, kemudian aku menjual apa? Pakaian besi tadi. Pakaian perang terbuat dari besi, jual. Setelah dijual bagaimana? Fabta'tu bihi makhrafan fi Bani Salimah. Akhirnya setelah aku jual, aku membeli kebun. Makhrafan kebun artinya. Aku membeli kebun yang ada pada Bani Salimah. Fa innahu la awwalu malin ta'assaltuhu fil Islam, masyaallah. Maka sesungguhnya harta tersebut adalah harta pertama kali yang aku dapatkan dalam Islam. Jadi selama beliau masuk Islam itu baru pertama kali dapat harta itu. Harta rampasan perang yang dihasilkan satu lawan satu, namanya apa tadi? Salabun. Jadi ada totalnya ada tiga, ingat-ingat. Ghanimatun, salabun, fai'un. Ini pastikan antum gak boleh gagal paham lagi lo ya. Fai'un, harta rampasan perang tapi tanpa adanya peperangan. Baru di ultimatum lari semua satu kampung itu orang kufar. Ada sapinya, ada kambingnya, ada untanya, ada mobilnya, ada rumahnya, harta semua yang tinggal tadi ini namanya apa? Fai.
Yang kedua, ghanimatun. Kalau ghanimatun harta rampasan perang, ini perang dulu. Paham ya? Kaum muslimin menyerbu orang kufar misalnya perang. Nah, baku hantam, akhirnya orang kufar kalah. Nah, barakallahu fiik ninggalkan harta namanya apa? Ghanimah. Yang ketiga, salabun. Kalau salabun ini harta rampasan perang, tapi dihasilkan satu lawan satu. Bisa dipahami? Nah, barakallahu fiik. Ini tak ulang-ulang biar nanti gak gagal paham ya. Setelah ini nanti kok masih gagal paham, berarti belum faham. Tuan disini kan? Berikutnya. Qalu la yumsikana ahadukum dzakara bi yaminih. Perhatikan disimak baik-baik. Nah, barakallahu fiik, disimak baik-baik. Punya kitab, disimak nanti biar tahu artinya. Nah. Qalu la yumsikana ahadukum dzakara bi yaminih wa yabul. Ucapan beliau alaihi wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya dalam keadaan dia kencing. Jadi kalau kencing jangan megang kemaluan dengan tangan kanan ya. Tangan kiri, tangan kanan hanya ta'awun alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Bagaimana? Sekarang orang bersuci, kebaikan atau bukan? Bersuci. Ketakwaan bukan? Ketakwaan. Nah, tangan kanan nolong saja. Dia tangan kanan ini ngambil gayung, isi air, kemudian dituangkan. Nah, untuk membersihkan tadi, tangan kirilah yang beroperasi. Paham ya? Tangan kirilah yang digunakan untuk membersihkan, bukan tangan kanan. Nah, kita lihat. Wa fil hadis adabun katsirah, dalam hadis ini terdapat adab yang banyak. Minha di antaranya masaqahul musannifu mustadilan bihi minan nahyi an maskidz dzakar. Bil yamin halal baul, penting ini. Apa yang disebut saqahu itu dzakarahu artinya. Saqahu artinya dzakarahu. Nah, di antara adabnya adalah ma dzakarahul musannif artinya gitu. Saqahu artinya dzakarahu. Itu apa yang disebut oleh musannif itu berdalilkan dengan apa? Berdalilkan dengannya larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing. Nah, perhatikan. Larangan menyentuh apa? Kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing. Nah, sehingga kalau kencing memegang kemaluannya bukan dengan tangan kanan tapi dengan tangan kiri. Masalah tuan permasalahan baru disimak baik-baik. Halin nahyu lil karaha am litahrim, penting juga ini. Larangan di sini larangan untuk pengharaman atau makruh saja. Kan dilarang. Dilarang menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan ketika kencing. Nah, larangannya itu pengharaman atau makruh. Pahami ya, itu permasalahan yang kita bahas sekarang. Dzahabat jumhur ulama ma qarrarahu An-Nawawi rahimahullah ila anna nahya lil karaha. Selesai sudah, perhatikan ini. Jumhur ulama telah berpendapat. Ayo na'am barakallahu fiik. Apa pendapatnya tadi? Jumhur ulama, mayoritas para ulama berpendapat sebagaimana yang tetapkan Imam Nawawi rahimahullah taala bahwasanya apa, larangan tersebut lil karaha. Berarti apa? Makruh. Mafhum hizam? Larangannya pengharaman atau makruh hizam? Makruh. Kita lihat lil karaha. Permasalahan berikutnya, mas'alatun. Hal yashmal hadzan nahya jami'al awqat? Sekarang larangan ini apakah mencakup semua waktu? Baik-baik ini. Apakah larangan ini mencakup semua waktu atau sebagian waktu saja, larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan tersebut? Kita lihat. Li'anna ba'dal ulama ammama, dikarenakan sebagian ulama mereka apa? Memaknakan umum. Ammama itu maksudnya, nah, ammama itu maksudnya makna umum. Qala saraya berkata innama dzukiral baul lin najasati wa ikraman lil yamin. Masyaallah, lihat ini. Akan tapi disebutkan baul, kenapa disebutkan kencing larangannya ketika kencing? Dikarenakan ada najisnya dan juga memuliakan tangan kanan. Tangan kanan kan mulia kan? Antum kalau makan pakai tangan kanan, memberi orang lain pakai tangan kanan, menerima pemberian orang lain pakai tangan kanan, ya enggak? Sehingga apa? Untuk memuliakan tangan kanan tersebut, janganlah tangan kanan menyentuh kemaluannya ketika kencing, itu maksudnya. Mafhum? Naam. Wa illa, kata beliau, kalau tidak demikian, fal aslu, pada asalnya al-itlaq mutlak. Mutlak, secara mutlak, kapanpun, dimanapun. Wassahih anna taqyidahu bil baul yadullu ala anna nahya muta'alliqun bihadil hal faqat. Masya Allah, lihat ini. Wassahih digaris. Nah, wassahihu, pendapat yang sahih, anna taqyidahu bil baul, bahwasannya mengikat lafaz tersebut dengan baul dan kencing, jadi larangannya itu ketika kencing, ya dulu menunjukkan ala anna nahya, yang benar nahya itu nahyun, keliru, sudah ada alnya, tanwin, keliru lagi, itu salah cetak, yang benar anna nahya, sebagai isim, anna, mafhum.
menunjukkan bahwasanya larangan tersebut muta'alliqun berkaitan bihadzal hal, berkaitan dengan keadaan seperti ini saja. Jadi keadaannya dilarang kapan? Ketika kencing. Nah, jadi ketika kencing dilarang memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Seperti itu larangannya. Jadi pahami ya? Mafhum insyaallah hafid. Mafhum. Berikutnya. Wa fi, dan di dalam hadis ini ma taqaddama bayanuhu sebagaimana kita lewati penjelasannya, mimma ta'alluq bi ahkamil yamin wa annaha lit-tuhur. Perhatikan ini. Di dalamnya juga ada faedah bahwa apa yang sudah kita lewati penjelasannya, mimma ta'alluq yang berkaitan dengan ahkamul yamin, hukum-hukum tangan kanan, wa annaha lit-tuhur, wasai tangan kanan itu untuk apa? Untuk bersuci atau untuk sesuatu yang suci apa? Untuk sesuatu yang suci. Jadi kalau kiri baru untuk apa? Untuk bersuci. Tapi kalau untuk kanan sesuatu yang suci, bedakan loh ya. Nah, jadi kalau bersuci jangan pakai tangan apa? Kanan, tapi tangan tak pakai tangan kiri. Perhatikan. Berikutnya, wa nahyu an maskil farj bil yamin halal baul khasan birijal. Perhatikan ini. Cukup atau dengarkan, pahami. Jangan sampai gagal paham. Larangan memegang kemaluan di sini ketika kencing dengan tangan kanan. Larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing ini khusus laki-laki. Khusus laki-laki. Nah, wali annan nisaa qad la yata'attala hadzalik, karena perempuan enggak perlu seperti itu. Paham ya? Nah, paham ini enggak perlu disyarah, antum pahami sendiri. Yang jelas sudah paham. Jadi ini khusus laki-laki, khusus laki-laki. Nah, kalau waria? Waria? Kalau waria bagaimana waria? Tahu waria kan? Apa itu waria? Ya bagaimana kalau itu? Yang kita hukumi dominannya, dia warianya laki-laki atau perempuan? Paham ya? Kalau dia tuh warianya laki-laki, ya hukumnya mengambil hukum laki-laki, enggak boleh. Paham ya? Tapi kalau warianya perempuan ya seperti perempuan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, warianya insyaallah paham ya, waria bencong. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat sini. Kita lihat sini barakallahu fiik, kata beliau, disimak baik-baik. Wa ma'a dzalik la yajuzu laha al-istinja' bil yamin illa li hajatin 'ala ma ya'ti sahih. Bersamaan dengan itu, walaupun itu khusus untuk laki-laki, tapi perempuan pun tidak boleh baginya bersuci dengan tangan kanan. Sama aja. Bedanya kalau laki-laki kan larangannya double. Dilarang memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing. Dan dilarang bersuci dengan tangan kanan. Kalau perempuan ketika bersuci pun tidak boleh dengan tangan kanan. Sudah dipahami? Ewa, tangan kanan hanya apa tadi? Hanya apa tadi? Ta'awun, tolong menolong. Mafhum Nasril? Ayo, lanjutkan. Perhatikan ini, la yajuzu laha al-istinja' bil yamin illa li haja 'ala ma ya'tiha wa na'am. Tidak boleh bersuci dengan tangan kanan walaupun untuk perempuan, kecuali kalau ada keperluan, kebutuhan sebagaimana akan datang. Misalkan tangan apa? Tangan kanannya enggak ada, putus, misalkan yang ada hanya tangan kiri, berarti semampunya. Sudah dipahami insyaallah ya? Fattaqullaha mastata'tum. Qauluhu. Ucapan beliau berikutnya, wala yatamassah minal khala bi yaminih. Ucapan beliau di sini perhatikan. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah bersuci dari kencing atau BAB dengan tangan kanannya, enggak boleh. Yatamassah minal khala itu maksudnya bersuci. Hadhihi mas'alatu tsaniyah, ini permasalahan yang kedua. Allati yadullu 'alaiha al-hadis, yang ditunjukkan oleh hadis, annahu yastanji bil yasar wa la yastakhdim al-yumna illa daruratan. Digaris bahwasanya hendaknya orang itu bersuci dengan tangan kirinya dan tidak boleh menggunakan tangan kanannya kecuali darurat. Kecuali apa Sufyan? Kecuali darurat, tangan kanannya patah, tangan kanannya kesleo, tangan kanannya lagi bisul misalkan, enggak bisa digerakkan, boleh pakai tangan kiri. Mungkin enggak tangan kanan bisul kemudian enggak bisa digerakkan, mungkin enggak? Mungkin aja. Antum tahu bisul, karena bisul kan bisa di mana-mana kadang. Iya enggak? Nah, barakallahu fiik. Intinya kalau darurat boleh. Kalau enggak darurat, kembali ke hukum asal, enggak boleh bersuci dengan tangan apa? Tidak boleh bersuci dengan tangan apa? Tangan kanan. Dipahami baik-baik itu. Barakallahu fiik. Naam. Ini simak. Nah, lihat sini kata beliau, wa hadzan nahyu fil halain. Atau kata beliau lanjutannya tadi,
Ka'an yakuna maqtu'al yad. Jelasan ini, perhatikan ini. Ka'an yakuna maqtu'al yad. Aw nahud dalik. Sepertinya apa? Orang tersebut maqtu'al yad. Tangannya putus. Maqtu' terputus. Tangannya putus. Faham? Mungkin dioperasi. Faham ya? Sakit gula atau misalnya dipotong tangannya sehingga tangan kanan enggak ada. Sudah pahami ya? Ini mirip. Barakallahu fiik. Kalau daruratnya mirip. Seperti orang awalnya kan diperintahkan untuk makan dengan tangan apa? Kalau makan kanan. Kalau enggak bisa, enggak ada. Mungkin karena putus tangannya atau buntung misalkan. Tangan kiri boleh. Seperti itu, darurat. Wa hadha an-nahyu fi hal fil halain sawa'an kanat tatamassuh bil ma' aw bil hijarah aw ma kana fi babiha. Masyaallah, lihat ini. Dan larangan ini dalam dua keadaan sama. Naam. Baik dia bersuci dengan air atau dengan batu, naam sama. Enggak boleh pakai tangan kanan. Mafhum? Ewa. Aw ma kana fi babiha atau yang na barakallahu fi sama dalam babnya seperti dapat tisu. Tisu sama juga enggak boleh. Paham ya? Enggak boleh kita nam bersuci dengan tisu misalkan tangan kanan, enggak boleh, kiri. Mafhum? Nam seperti itu. Qala Ibnu Qudamah rahimallahu fil Mughni. Ewa. Fil Mughni ini kitab apa ini? Ihsan Mughni kitab apa ini? Kitab nahwu bahasa Arab atau kitab fikih? Kitab fikih. Kalau kitab nahwu punya Ibnu Hisham namanya Mughni Labib, itu lain lagi. Jadi kalau qala fi Mughni Labib itu Ibnu Hisham nahwu. Tapi kalau qala Ibnu Qudamah fil Mughni itu kitab fikih. Wala yastajmir bi yaminih li qawli Salman fi haditsih. Anahu layanhana an yastanji bi yaminih rawi Muslim, lihat ini. Dan tidak boleh beristijmar dengan tangan kanannya dikarenakan ucapan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dalam hadisnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk beristinja dengan tangan kanannya rawi Muslim. Wa rawi Abu Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamsikanna ahadukum dhakara bi yaminih wa la yatamassah minal khala' bi yaminih, muttafaq alaih. Dan juga dikarenakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia kencing, dan jangan bersuci dengan apa? Tangan kanan. Muttafaqun alaih. Fa in kana, dibalik 124. Fa in kana yastanji min ghaitin akhadha al-hajar bishimalih fa masah bihi. Masyaallah. Penjelasannya gamblang sekali. Jika dia bersuci dari apa? BAB, ghait BAB, buang air besar. Paham ya? Akhadha al-hajar, dia hendaknya mengambil batu bishimalih dengan tangan kirinya, famasahbihi, kemudian dia mengusapkan dengan tangan kiri tadi itu. Mafhum? Jadi walaupun dengan air atau batu enggak boleh ya. Nah, ketika bersuci harus pakai tangan kiri. Wa in kana yastanji minal baul wa kana al-hajar kabiran. Ayo. Dan jika dia beristinja setelah kencing disebabkan karena kencing, bersuci disebabkan karena kencing, wa kana al-hajar kabiran, batunya besar. Padahal waktu itu batunya apa? Besar. Akhadha dzakarahu bishimalih famasahbihi. Enggak perlu syarah untuk pahami sendiri ya, saya jelaskan. Paham ya? Dia kencing. Batunya besar, nempel batunya besar. Bukan batu kikil-kikil, bukan. Caranya bagaimana caranya? Enggak mungkin kan antum batunya besar, enggak mungkin kan? Caranya, lihat ini caranya. Pahami baik-baik. Biar enggak perlu syarah lagi. Dia mengambil kemaluannya dengan tangan kirinya, diusapkan ke batu tadi. Paham gak Isam? Paham gak? Nah, kalau udah paham udah selesai, gak usah syarah lagi. Karena gak mungkin batu sebesar itu ambil, gak mungkin kan? Masa itu mau pipis, mau buang air kecil, masa bawa bodem. Bawa bodem dulu, bodemi batu dulu, gak perlu. Ingat-ingat, itu caranya gitu caranya. Ini masalah fikih bahas juga ya, masya Allah luar biasa ya agama Islam ini ya. Wa in kana saghiran fa amkanahu an yad'ahu baina aqibaih aw baina asabi'ih wa yamsah dzakarahu alaihi fa'al. Masya Allah, lihat ini penjelasan ini. Ini semua dibahas kenapa? Barakallahu fiik. Suatu ketika mungkin terjadi antum paham. Bukan didasari oleh apa? Oleh hawa nafsu atau kebodohan, di ilmu, lihat ini. Nah, dipahami baik-baik ini. Jangan tertawa-tertawa. Lihat baik-baik ini. Dan jika batu itu kecil dan memungkinkan untuk meletakkan di antara akibah apa akibah itu? Akbun apa akbun? Apa akbun itu? Akbun. Hah? Tumit. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, diletakkan di antara tumit tersebut, 6 atau di antara jari jemari,
kemudian dia mengusapkan kepada kemaluannya, lakukan kalau kecil. Paham ya? Nah, pahami baik-baik ya. Wa alam nam wa illam yumkinhu, yang tepat bukan wa an wa in, itu hamzahnya keliru tuh ya, wa in yang benar. Wa illam yumkinhu amsakahu bi yaminih wa masaha bi yasarih li mawdi'il hajah. Sahih, ini penting ini. Barakallahu fiik. Kalau tidak memungkinkan, maka dia boleh mengambil batu dengan tangan kanan tadi dan mengusapkan, nah barakallahu fiik, dengan tangan kirinya li mawdi'il hajah, di tempat yang dia, nah barakallahu fiik, melakukan mawdi'il hajah tadi, maksudnya di kemaluannya. Jadi dia ngambil tangan kanan gini, kemudian setelah itu baru di pakai tangan kiri untuk mengusapkannya, seperti itu. Hanya bantu aja, ta'awun aja. Tangan kanan hanya ta'awun, bantu saja. Sudah pahami ya? Wakil ada yang mengatakan juga yumsik biyaminih wa yamsah bisyimalih. Ayo, ada yang mengatakan kemaluannya dipegang dengan tangan kanan tapi mengusapkan batunya dengan tangan kirinya. Ini kalau enggak memungkinkan loh ya, kalau enggak memungkinkan. Liyakunal mashu bi ghairi yamin. Intinya biar yang membersihkan tuh bukan tangan kanan, dah itu intinya. Bagaimana caranya? Mending tangan kiri itulah yang beroperasi langsung, yang langsung membersihkan. Tangan kanan hanya ta'awun saja. Bagaimanapun antum paham insyaallah. Paham ya? Seperti itu. Wal awwal aula, tapi yang pertama lebih aula. Paham ya? Yang pertama lebih aula. Tangan kanan hanya bantu ngambil batunya, diserahkan tangan kiri yang membersihkan. Paham ya, seperti itu. Ini kalau seandainya tanpa air dan batu atau semisalnya. Kita lihat lagi, sedikit lagi, perhatikan baik-baik. Liqaulin Nabi SAW, dikarenakan perkataan Rasulullah SAW, la yumsikan ahadukum dhakara bi yaminih. Janganlah salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika kencing. Wa idza amsakal hajal bil yamin. Perhatikan ini. Dan apabila dia memegang batu dengan tangan kanannya, wa masahad dhakara alaih, kemudian mengusapkan kemaluannya pada batu tersebut, lam yakun masihan bil yamin. Yang seperti ini, apa? Nah barakallahu fiik, tidak dikatakan bersuci dengan tangan kanan. Tangan kanan hanya megang saja batu besar, ya kan? Afan ya. Kemudian dia megang kemaluan dengan tangan kiri, diusapkan batu tadi. Paham? Itu berarti apa? Tangan kanan bukannya dipakai untuk apa? Bersuci, tapi hanya membantu ta'awun megang batu tadi. Sudah pahami ya? Nah barakallahu fiik, seperti itu. Nah, diperhatikan ini, penting ini. Kata beliau, wala mumsikan lidzakar biha, dan dia tangan kanan tadi tidak menyentuh kemaluannya, hanya megang batu. Paham? Seperti itu. Wa in kana aqta'ul yusra, kalau tangan kirinya patah bagaimana? Aqta'ul yusra, maksudnya tangan kirinya enggak ada. Au biha marad, atau tangan kirinya sakit. Nah, tangan kirinya sakit, mungkin kesleo atau mungkin putus atau mungkin barakallahu bisul, sakit intinya. Istijmar bi yaminih lil hajah, boleh beristijmar dengan tangan kanannya, boleh, karena darurat ya, darurat. Mafhum insyaallah. Karena apa? Karena darurat. Jadi boleh menggunakan tangan kanan ketika darurah, darurat. Nah, seperti itu, diperhatikan. Wala yukrah al isti'anah biha bil ma'a, dan tidak dimakruhkan. Tidak dimakruhkan, tidak dibenci. Nah, barakallahu fiik, minta pertolongan dengan tangan kanan ketika menggunakan air. Tangan kanan hanya mengambil apa? Air pakai gayung, kemudian dituangkan. Nah, yang beroperasi, yang bersihkan kemaluan tangan. Kiri. Paham? Kita lihat sini. Li'anal hajah da'iyatun ilaiha, karena yang namanya keperluan, kebutuhan pasti perlu tangan kanan. Paham ya? Perlu tangan kanan, makanya antara barakallahu fiik, antara tangan kanan dan tangan kiri kadang-kadang ta'awun di situ. Paham ya? Ta'awun. Naam. Wa innas naam wa inistajmara bi yamini ma'al ghina anhu ajza'ahu fi qawli aktsar ahli. Walaupun dia beristijmar dengan tangan kanannya bersamaan, sebenarnya enggak perlu, enggak pakai tangan kanan bisa, tapi dia pakai tangan kanan, sah-sah saja menurut pendapat kebanyakan ahli ilmu. Jadi misalkan dia enggak pakai tangan kiri pun, pakai tangan kanan langsung pun sah-sah, cuman afdolnya pakai tangan kiri. Mafhum? Karena larangannya apa larangannya? Larangannya lil karohah, bukan tahrim.
Yang berikutnya insya Allah pada pertemuan yang akan datang sekaligus penyelesaian, jangan lupa hadisnya besok dihafalkan. Hadisnya dihafalkan. Barakallahu fiik, diulang-ulang, dihafalkan, dimutskinkan sehingga bisa distorkan seperti biasanya. Rasulullah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin.